Oke, selamat malam. Kita kembali lagi untuk membuat suatu website di Azure. Jadi sekarang kita akan coba buka di Azure. Bagi teman-teman yang sudah punya akun Azure, tinggal login aja. Lalu kita create resource, kita klik. Nah, nanti di sini kita cari Azure Web. Ya, jadi kita bikin web app. Kita klik create. Nah, nanti di sini kita masukin misalkan namanya coba website Azure. Nanti subscription-nya karena saya free trial, nanti dari teman-teman bisa pilih sesuai subscription-nya. Lalu untuk resource group ini penting, jadi kita bikin agak di satu tempat. Saya coba rekomendasinya dengan Linux lalu atau Windows, jadi terserah gitu. Terus nanti kita bisa bikin app plan-nya itu di mana, lalu kita tinggal klik create. Maka dengan itu kita sudah berhasil membuat satu aplikasi atau kita sudah berhasil membuat satu website. Jadi nanti saya udah bikin contoh ya, misalkan kita akan bikin seperti ini. Nah, ini contoh yang saya udah buat. Nah, ini baru part pertama, nanti kita akan masuk ke part yang kedua. Nah, setelah selesai nanti akan muncul deployment success. Kita langsung go to resource. Oke, nanti akan kelihatan URL-nya. Nah, kita klik ya, kita coba. Lalu kita buka. Nah, dengan ini sudah aplikasinya sudah running. Web app-nya. Begitu mudah, nggak terlalu susah untuk membuat website di Azure. Kita nanti selanjutnya pada video selanjutnya kita akan coba membuat seperti ini. Ya, jadi kita akan coba buat seperti ini beserta dengan chatbotnya seperti ini. Oke, stay tune terus di Synnex Metadata agar mendapatkan update-update terbaru mengenai teknologi yang kami propose solusinya. Terima kasih.